Berikutnya cara merestar atau memulai ulang HP Oppo. Nah, caranya seperti ini, kalian tinggal klik dan tahan di bagian tombol power. Lalu kalian bisa usap seperti ini, usap untuk mematikan atau usap untuk hidupkan ulang atau merestar ya. Nah, kalau merestar kalian pilih hidupkan ulang ya. Biasanya untuk HP Oppo itu ada usap ke samping ataupun ke bawah dan ke atas seperti ini. Jadi teman-teman silakan sesuaikan aja ya. Nah, selain cara yang pertama tadi, bisa juga menggunakan yang namanya menu aksesibilitas. Nah, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian gulir, kalian cari di bagian yang namanya pengaturan tambahan. Lalu pilih aksesibilitas, kemudian di sini pilih menu aksesibilitas, lalu kalian aktifkan di sini, kemudian klik izinkan, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah aktif kalian tinggal klik aja. Lalu pilih di bagian power atau power ya. Nah, di sini kalian tinggal usapkan aja untuk memulai ulang ya. Nah, seperti itu untuk cara merestart atau memulai ulang HP Oppo. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.